Dimulai saya ucapkan selamat menyaksikan. Satu disediakan di bagas dari belakang Secret. Dinyatakan menginjak garis. Jika memberikan angka perdana untuk kebelah voli marga tema Mero 1-0. Pas nomor 2 Labang. Upaya pasinya bagas. Kali ada Loki Matane dari belakang Secret. Masih mampu ditahankan Labang menghalau dari belakang Pio. Oke, play on untuk dua voli marga tema kembali Suro. Ini adalah Suro memberikan angka untuk kebelah voli marga tema Mero 2-0. Ya, emas ada Labang. Untuk kesiangkannya lagu yang Verbi cukup pulang Labang. Ada Torek Libro yang dituju kembali kali ini Gus Tribil. Mampu dimentakan ada Ibu Dorang pelan bola free volley berikan untuk War RC Ilor. Kembali kali ini nomor punggung 3 ada Alam dari belakang Bagas. Yang mampu ditahan ada Prio. Satu pendapatan bola ke belakang Surung. Sayang sekali gagal resimnya Siki. Sehingga memberikan angka untuk bola volley marga Tama Mero 3-0. Luar biasa. Apa yang baik anak dari Wangkut Gatama. Kita lihat Labang untuk sekalinya. Kali ini masih mampu dimentahkan. Dari belakang ada Prio. Sikit yang dituju. Oke, satu klasik buat Alam mampu dimentahkan sang libero. Ada Suro. Di belakang ada Torek menghalau. Kembali Bagas. Gagal melampaui peluang yang dibangun anak dari Margatama. 3-4-0 di set yang pertama. Masih ada Labang. Upaya pasenya Torek sempurna Alam. Ya, belakang itu merapat dibangun anak dari Margatama dari belakang Pio. Ya, masih pada bentakan ada Bagas menghalau dari belakang Sikit. Lakukan sampai 3 meter tertahan Sikit ada Suro. Lagi-lagi Suro menambah angka untuk bola voli Margatama Mero 5-0. Labang. Pasangannya lakukan servis ada Bagas. Kali ini Tribil mampu dibentakkan kembali Labang Prio. Lagi gagal kali ini defense dibangun anak dari RC Killer. Sehingga 6-0 di set yang pertama. Labang. Ya dari bola satunya lakukan servis cukup pelan upaya passingnya Bagas sempurna. Luki Matare kembali Alam. Ya, gagal menembus pagar blok yang dibangun anak dari Margatama Mero. Alam memberikan angka untuk di bola voli Margatama 7-0 sehingga tempo diminta untuk di bola voli RC Killer di set. Ya. Oke lanjut 7-0 di set yang pertama. Ada Labang kembali Bagas lakukan resip cukup baik. Tribil lagi-lagi gagal. Ada apa kali ini anak-anak dari RC Killer nampak belum panas mesin-mesin dari anak-anak RC Killer. Kita lihat 8-0 di set yang pertama. Ada Torek Alam kali ini playing bola jatuhkan Suro menghalau. Ada Labang mata di belakang kembali Prio memberikan angka demi angka untuk di bola voli Margatama Mero 9-0. Restoran game. Oke Labang. Ada Torek kembalikan ini kreatif dilakukan namun di luar arena pertandingan. Luki Risnanda berbagi angka Margatama Mero 10-0. Info tumbas semangat. Kembali ada Labang. Kali ini Alam pecah telur untuk tim bola voli RC Killer Wonosari 1-10. Ya angka perdana untuk tim bola voli Wonosari kita lihat ada Luki Risnanda lakukan servis cukup pelan Prio Sekati. Nah, sekali ini gagal Suro memberikan angka untuk tim bola voli RC Killer Wonosari 2-10. Luki Risnanda. Servisnya Luki pelan, passingnya Prio cukup baik dari belakang itu. Luar biasa sangat tajam itu. Memberikan angka demi angka Margatama Mero 11-2. Ya 11-2 di set yang pertama. Kita lihat nomor punggung 6 dari posisi 5-nya Diko. Servisnya Diko tak melampaui net sehingga pindah poin RC Killer Wonosari 3-11. Ya nomor punggung 6 ada Tribil Casatri dari posisi 5-nya gedup bola sedang siapa yang akan dituju servisnya pelan Tribil. Ada Prio Seganti dari belakang Ibnu. Oke dinyatakan masuk sehingga memberikan angka Margatama Mero 12-3.
Masih 12-3, pemimpin cukup jauh anak-anak dari warga nama Veronisen yang pertama. Kita lihat ada Ibu. Servingnya Ibnu, ada Bagas yang dituju Kisike. Oke, masih memberitahan kembali Ibnu. Lokal ori Margatama Yada Ibnu memberikan angka Margatama 13 melawan 3. Masih Ibnu dan diri khas rambut pirang ada si Ibnu. Servingnya Ibnu, ada Torik sempurna kembali dari belakang. Kali ini Sigit masih memberitahan laba menghalau Prio. Tekan. Prio menambahkan angka 17 voli RC Kilo Bonosari 4 melawan 13. Nomor 3 Alam. Dari pos satunya Alam melakukan servingnya cukup pulang kepada pasirnya Ibnu. Kembali 4 back kali ini suruh lakukan gerak itu cukup sempurna sehingga memberikan angka untuk tim bola voli Margatama Wero 14 melawan 4. Suro dari pos satunya Suro. Oke, keluar kali ini servinya Suro sehingga pindah poin RC Killer 5 melawan 14. Ada Sigit, servinya Sigit, ada libero sempurna laba menarik Rio. Pemberitaan kali ini ada Suro menghalau dari belakang Ibnu. Ya, sangat sempurna kali ini gratis punya Ibnu memberikan angka Margatama Wero 15 melawan 5. Nomor punggung 5 ada Febri. Upaya passing saat baik kembali bagus. Pemberitaan ada Ibnu menghalau Febri menarik kali ini 1-5 diberikan ada RC Killer bagus. Kembali gerak timun dilakukan Bagas sehingga memberikan angka RG Killer Bonosari 6-15. Ya, 6-15 semoga tipis-tipis anak-anak dari RG Killer di set yang pertama. Nomor punggung 1 dan Galang lakukan servis cukup pulang resep yang sempurna Ibnu. Ada Prio sangat tajam spek tegak lurus ini ada Prio sekati memberikan angka Margatama Wero 16-6. Nomor punggung 3 ada Prio Sekati. Dari posisi satunya Prio Sekati akan dibela Prio. Servinya Prio pelan pasingnya Alam sempurna tubuh arah Bagas. Oke, duel dilakukan Bagas sehingga menambahkan angka untuk dibela voli RG Killer Bonosari 7-16. Bagas Saputra. Ingat dia Bagas Saputra dari posisi satunya pelan melampaui net servingnya Bagas Saputra berbagi angka Margatama Wero 17-7. Lambang sang kreator serangan Lambang lakukan servis cukup pulang kali ini pulang terlalu ke dalam Bagas. Upaya serangan dibangun masih belum play on. Kali ini ada Suro berduel. Oke, kita lihat kasih bola dari belakang Sigit. Sangat tajam bola 3 meternya Sigit memberikan angka RG Killer 8-17. Lucky Trisnada. Siapa yang tadi tuju servinya pelan Lucky? Ada Ibnu dari belakang. Kali ini Prio. Oke, ada Torik menghalau sang sempurna. Kali ini defense dibangun anak dari RC Killer. Oh, laba menarik Suro. Mampu dipetakan ada Prebil menghalau kembali. Bagas, ada Prio seganti dari belakang Ibnu. Ada Lucky menghalau sempurna kali ini Prebil. Prio luar biasa. Sikit memberikan angka RG Killer 9-17. Masih ada Lucky. Servinya Lucky pelan pasingnya Ibnu sempurna kembali kali ini satu gerakan yang dilakukan. Oke, sayang sekali gagal upaya umpannya Lambang dengan memberikan angka RG Killer Wonosari 10-17. Lucky Risnanda. Dari pos satunya Lucky Risnanda cukup pelan servis dilakukan kali ini. Upaya resep kurang sempurna dan Torik Ibnu sempurna dari belakang Sigit. Mampu dipetakan Prio seganti Prio. Oke, gerak Ibnu tertahan kali ini. Alam net terjadi alam dari Margatama memberikan angka RG Killer Wonosari 11-17. Masih ada Lucky. Servinya Lucky pelan kali ini ada Ibnu menarik Prio. Lakukan passing berarti 3 meter Prio. Iya, kalau di kreatif udah apa tribil tertahan. Apa yang terjadi? Bola free ball diberikan anak-anak ada RC Killer. Sigit. Untuk kejuangannya Sigit menyumbang angka demi angka RC Killer Bonosari 12-17. 12-17 skor sementara kita lihat. Suro
Oke. Sangat sempurna jagoan kreatifnya Suro memberikan angka Pratama Wiro. 19-18. Masih ada Diko. Servingnya Diko pelan, passingnya bagus sempurna Lucky. Yo, dua, luar biasa Tribil. Menambah akan di angka untuk di barang voli R Jigler Wonosari 13-18. Tribil Cah Santri Al-Fatihai Kandil Tribil. Servingnya Tribil pelan, passingnya Trio sempurna kali ini Suro. Mampu dimentahkan, ada Tribil menghalau Lucky. Taresis. Oke, masih mau ditahan kali ini kembali Trio. Upaya defend kali ini cukup sempurna. Alam menjilang tajam, namun ada Suro menghalau kembali kali ini bola Tribil. Kasih info enak bro. Luar biasa Indo. Menambah akan lebih angka Marga Tamawero 19-13. Ya, 19-13 cukup bisa memimpin. Kita lihat ada Ibnu, upaya pasnya bagus. Ada Sikit, gagal kali ini defend di bangun anak-anak dari Marga Tamawero. 14-19 untuk RG Killer di set yang pertama. Kita lihat ada Alam, pembayang cukup cakup. Alam dari pusatnya lakukan servis cukup pelan, ada libero yang dituju kali ini dari belakang. Suro, Suro pancet lagi Sasine Suro. 20-14 kena ceki Suro. Kita lihat Suro akan dibelah. Suro upaya pastinya Sikit kembali bagus. Tak berhentakan sang libero dari belakang. Suro oke. Dinyatakan foul, Santuri sejak kalang sehingga memberikan angka atau di bola voli Marga Tama 21-14 time out diminta untuk rebound. Kembali pertandingan dilanjutkan, masih ada Suro. Habis komunikasi anak dari RG Killer Bonosari memberikan angka atau di bola voli Marga Tama 22-14. Suro, lihat dia Suro dari pos 1 dia akan dibela. Suro lagi-lagi gagal kali ini anak dari RC Killer 23-14 untuk Marga Tama. Masih ada Suro untuk kesekankannya. Kita lihat Suro gagal kali ini Suro sehingga pindah poin RC Killer Wonosari 15-23. Sikit si handsome Sikit idaman kau bahwa anak wajar cukup pelan dari belakang. Yo Febri memberikan angka set point Marga Tama Wero 24-15. Febri, lihat dia Febri, servisnya Febri. Sayang sekali gagal pelakuin Eps sehingga pindah poin RG Killer Wonosari 16-24. Ya ada Galang, dari pos satunya Galang. Apa yang terjadi, terlalu pendek bolanya Galang menutup set yang pertama dimenang di YouTube Matsuri Fotografi juga Voli Mania Purworejo dan Steri Voli Purworejo. Kembali ke pertandingan kali ini Lucky lakukan servis cukup pelan kembali Ibnu membuka angka perdana dengan saat epic Ibnu 1-0. Nomor punggung 2 adalah Lambang. Ada sang kreator serangan Lambang melakukan servis. Upaya passingnya Sigit dan Lucky menarik. Bagus. Gagal bagar ruang di bawah anak dari Marga Tama. Sehingga satu sama di set yang kedua. Nomor 1 ada Galang. Servisnya Galang pelan, passingnya Priok dari belakang ada Ibnu. Ya, kali ini dapat dinyatakan melakukan pelanggaran dari seorang Ibnu. Memberikan angka RG Killer 2-1. Masih ada Galang berbakatnya. Kita lihat servingnya Galang pelan, passingnya libero sempurna. Kembali ada Suro gagal lakukan spinnya. Suro kali ini memberikan angka RG Killer 3-1. Berbalik unggul 2 angka di set yang kedua. Kita lihat Galang ada Suro yang dituju. Kembali Suro menyilang tajam spinnya. Suro memberikan angka Marga Tama Wero 2-3. Nomor punggung 6 Diko. Jadi pas silimannya Diko lakukan servis cukup pelan, upaya passingnya tarik kurang sempurna dari belakang. Kali ini ada Alam lakukan passing, bolanya si Alam dari belakang. Pio
sangat tajam menjelang 1,3 meter yang trio sekali. Sehingga angka kembar 3 sama. Iya, 3 sama. Masih ada Diko. Untuk kedua kalinya lagu yang terbisik Diko. Ada tarik libro yang dituju kali ini. Kribil memberikan angka demi angka untuk bola voli RC Killer Banasari. 4 melawan 3. Bagas Saputra. Dari pos satunya Bagas. Upaya passingnya Prio sempurna kali ini dari belakang Ibnu. Oke, satu penempatan yang turun sempurna Ibnu. Sehingga memberikan angka Margata Mawero. 4 sama. Ibnu Setia. Servis gagal kali ini Ibnu. Sehingga pindah poin RC Killer. 5 melawan 4. Ya, kali ini ada Alam lakukan servisnya. Alam ada libero yang dituju. Kembali Prio memberikan angka Margata Mawero. 5 sama. Masih di set yang kedua. Suro. Dari pos satunya kita lihat Suro. Servisnya Suro pelan, passingnya Bagas sempurna. Kali ini ada Prebel. Kembali menyebabkan angka untuk bola voli RC Killer Ramona Sari. 6 melawan 5. Prebel. Iya, ada Prebel. Cah Satri dari posisi 5 nya kita lihat gedung bola sejenak Prebel. Servisnya Prebel pelan, passingnya Febri sempurna. Kembali dari belakang Febri. Masih mampu dimetakan. Kali ini ada Lucky Dog pelan. Ibu. Sayang ribut, sayang kelebar sepenya Ibnu. Sehingga kembali menewakan angka RC Killer Wonosari. 7 melawan 5. Masih ada Tribil kedua-kanya kita lihat. Mencoba kuasai bola sejenak Tribil. Siapakah yang akan dituju servinya Tribil? Lakukan servinya cukup pelan. Pastinya Ibnu sempurna kembali Prio. Tapi ditahan kali ini kedua-kanya berduel Prio. Masih Pabri mentakan sang libero dalam belakang. Ada Sigit. Ibnu menghalau lambang Batari dari belakang. Suro. Lagi-lagi Suro. Memberikan angka Margata Mawero. 6 melawan 7. Febri. Dari pos satunya Febri Pelana. Dinyatakan gagal. Upaya passing atasnya Bagas Saputra. 3-7 sama di set yang kedua. Masih ada Febri yang membintangi iklan Sapo Sansi. Ada Febri, kembali ada Lucky. Gagal risetnya Suro. Sehingga pindah poin untuk tim bola voli RC Killer Wonosari. 8 melawan 7 di set yang berdua. Satu akan memimpin kita lihat. Masih ada Sigit. Servisnya Sigit upaya passing libero yang sempurna. Ibu dorongan ke belakang, ada Sigit menghalau Lucky. Wena bro. Tertahan kali ini spengnya Bagas Saputra. Memberikan angka kembar 8 sama. Prio. Dari pos satunya kita lihat Prio. Siapa yang akan dituju servisnya Prio? Terlalu pendek jumpsetnya si Prio. Memberikan angka RC Killer Wonosari 9-8-8. Masih ada Lucky. Dari posisi satunya kita lihat Lucky Risnanda lakukan servis. Upaya passingnya Suro sempurna kali ini. Kita bilangkan ada Lucky menghalau dari belakang. Kali di bawah splashing bola memberitakan sang libero. Masih berapa on kali ini ada Lucky. Siapa yang akan dituju dari belakang? Sikit. Masih ditahan dari belakang ada Trio Sekati. Dibentakan Torik Libero. Kali ini kembali Ibnu. Terbaca kali di kreatif punya Ibnu. Memberikan angka RC Killer 10-8. 2 angka memimpin. Masih ada Lucky. Sang kreator serangan Lucky. Upaya passingnya Suro sempurna kali ini. Ada Ibnu kreatif. Net terjadi galang. Sehingga pindah poin untuk tim voli Margata Mawero. 9-10. Nomor 2 ada Labang. Servisnya Labang pelan, passingnya Torik Mustafa. Wow, luar biasa Bagas. Memberikan angka dengan sangat sempurna Bagas. 11-9 untuk tim voli RC Killer di set yang kedua. Ada Galang. Servisnya cukup pelan, Galang passingnya libero kurang sempurna dari belakang Ibnu. Tapi dibentangkan Galang menghalau. Tribil menarik Sigit.
Sayang Seribu Sayang melebar meninggalkan arena pertandingan sebaik 3 meternya. Siki memberikan angka marga Tamawero 10 melawan 11. Yang nomor 26 ada Tiko. Sampingnya Tiko pulang Totorik Mustafa dari Raka Bagas. Satu variasi memberi tahan Febri kembali kali ini. Susuro Iladah Suro 11 sama jelas ceki Suro. Kembali kali ini ada Diko. Upaya passingnya Torik sempurna dari belakang ada Sigit. Masih mampu ditekan Febri menarik kembali Suro. Suro lagi-lagi Suro 12 melawan 11. Ya, tempat diminta untuk dibalang oleh RG Killer. Terus satu angka memimpin. Ada Diko, Torik Mustafa Semprawio. Luar. Biasa, treble cah santri. 12 sama. Bagas, satu terang. Dari pos satunya kita lihat Bagas lakukan cabin cukup telan. Apa yang terjadi? Gagal bayar resimnya Prio Seganti. Memberikan angka RG Killer Wonosari. 13 melawan 12. Ya, berbalik unggul satu angka kita lihat. Ada Bagas. Untuk kedua kalinya lakukan servis. Ada Prio Seganti menghalau Suro. Pak Budi tahan Lucky kembali kali ini. Oh iya. Sangat tajam sepeda alam. Memberikan angka RG Killer. 14-12. Ya, dua angka memimpin. Kembali dari RG Killer. Kali ini ada Bagas. Upaya resimnya Prio Seganti terlalu ke dalam upaya lambang. Sehingga memberikan angka untuk beberapa kali RG Killer Wonosari. 15-12. Tiga angka memimpin. Semakin menjauh kita lihat ada Bagas. Prio Seganti yang dituju Suro. Glotong. Suro. 16-13. Oke, tempat kali ini diminta untuk di bawah poli yang malu lupa. Anak-anak dari di bawah poli RG Killer kembali Suro. Kembali menyumbang angka untuk di bawah poli Marga Tamawero. Inilah dia Suro Susune Roni. 13 melawan 16. Ibnu. Servisnya Ibnu pelan kali ini dari belakang. Ada Bagas Saputra. Luar biasa Bagas. Memberikan angka demi angka RG Killer Wonosari 17 melawan 13. Ada Alam. Servisnya alat pelat passing cukup baik. Kembali kali ini satu bulan tubuh. Luar biasa. Nomor punggung 3 ada Prio Seganti. 14-17 untuk Marga Tama. Kita lihat ada Suro. Servisnya Suro passingnya Bagas. Ada Sigit. Ya, dinyatakan masuk. Sehingga pindah poin untuk RG Killer 18 melawan 14. Masih di set yang kedua. Apa serven? Memimpin 4 angka kita lihat ada Trebil Cah Santri. Dari posisi dimana Trebil kedua sudah lakukan servis cukup pelan. Pastinya Suro sempurna lambang matahari Prio. Sayang beribu sayang meninggalkan arena pertandingan sepenuhnya Prio. Sehingga menambahkan angka RG Killer Wonosari 19 melawan 14. Masih ada Trebil. Siapakah yang akan dituju servisnya Trebil pelan. Upaya passingnya Suro sempurna dan lambang pasare Febri. Sayang sekali gagal lakukan speknya Febri. Kembali angka pertama RG Killer Wonosari 20 melawan 14. Masih Trebil. Untuk kesehatannya ketuk pelan sebenarnya Trebil. Servis gagal kali ini Trebil. Sehingga pindah poin untuk di bawah poin Marga Tamawero 15 melawan 20. 5 angka terpaut masih di set yang kedua. Kita lihat ada Febri. Servisnya Febri pelan passingnya Bagas sempurna. Yuh, galang masih malah mendentangkan ada Ibnu. Sayang sekali gagal upaya Febri. Sehingga memberikan angka untuk di bawah poin RG Killer 21 melawan 15. Secret. Servisnya Sigit pulang pasenya Ibnu sempurna lambang matahari Prio. Tapi ditahan ada Libro menghalau kembali. Net terjadi kali ini anak-anak dari RG Killer. Sehingga pindah poin untuk dibilang poin Marga Tamawero 16-21. Prio Seganti.
Dari pos satunya kita lihat angkat di bola Prio. Coba yang passing juga baik ke Pak Ibnu. Yo, Tamparo, luar biasa Ibnu. Memberikan angka untuk di bola voli Margatama Wero. 17-21. Kembali Prio. Tajam bolanya Prio, kembalikan dan bola tumpuk Bagas. Aha, dinyatakan di luar arena pertandingan. Sehingga toss out memberikan angka RC Killer 22-17. 22-17 ada Loki. Servingnya Loki pelan, passingnya Libro sempurna, kali di variasi. Oke, gagal lakukan spinnya Ibnu. Memberikan angka kembali RC Killer 23-17. Masih ada Loki, Krisnanda. Servingnya Loki pelan, upaya resiko baik, kembali Ibnu. Dia lagi-lagi tajam menyilang spinnya Ibnu. Memberikan angka Margatama Wero 18-23. Mengejar tipis-tipis di set yang kedua. Anak dari Margatama kita lihat, masih ada sedikit dari belakang. Bagas memberitakan sang libero Ibnu dorongan ke belakang. Ya, gagal kali ini upaya Torik Mustafa. Memberikan angka Margatama Wero 19-23. Dapat diminta untuk di belakang poli R. Oke, lanjut. Kita lihat upaya resipnya Sigit. Kali ini ada Bagas Saputra memberitakan sang libero Ibnu. Luar biasa, namun keluar kali ini Diko. Memberikan angka RC Killer Bonosari. Set point 24-19 di set yang kedua. Kita lihat ada Galang. Siapakah yang akan dituju servingnya Galang? Melambung pelan passingnya Libro sempurna lambat. Ada Suro berduel. Masih mampu ditahan ada Ibnu. Kembali Bagas. Kali ini Luki Risnanda. Wio kreatif dilakukan. Namun miskomunikasi anak dari Margatama. Penutup set yang kedua dimenangkan RC Killer Bonos. Oke, pertandingan kita lanjutkan di set yang ketiga. Dan sebelumnya saya perintahkan kepada seluruh penonton pertandingan untuk besok malam yang akan bertanding antara tim bola voli dari Fins yang akan berhadapan dengan tim bola voli Mentari Legend di jam yang pertama partai U40 dan di jam yang kedua tim tuan rumah Kesidan yang akan menghadapi tim bola voli dari Pejagrat. Untuk seluruh penonton jangan lupa kembali di ajang turnamen bola voli MKV Cup tahun 2023. Lanjut ke pertandingan 2-0 sementara ada Luki. Tak sampai kali ini membuka angka perdana Margatama Wero 1-2. Nomor punggung 6 Diko. Ya, dari posisi limanya kita lihat servisnya Diko melambung pelan upaya passingnya bola sempurna Luki. Ada Galang masih mampu dipetakan Trio. Ya, play on. Kali ini ada Alam. Apa yang terjadi? Gagal lakukan resip Diko sehingga memberikan angka untuk bola voli RC Killer Bonosari 3-1. Nomor 1 ada Galang. Servisnya Galang pelan passingnya Febri sempurna Ibnu Wio. Gagal upaya pagar blok yang dibangun anak dari RC Killer Bonosari memberikan angka Margatama Wio 2-3. Dia masih satu angka terlalu tipis ada Ibnu. Dari pos satunya Ibnu gagal lakukan jump shot sehingga pindah poin untuk dibawa voli RC Killer Bonosari 4-2. Bahkan mimpi di set yang ketiga kita lihat ada Bagas upaya passingnya Ibnu sempurna kembali ada Prio. Sangat luar biasa kali ini spinnya Prio Sekati sehingga menyebabkan angka untuk dibawa voli Margatama Wero 3-4. Prio servis gagal Prio sehingga pindah poin RC Killer Bonosari 5-3 di set yang ketiga. Kita lihat si Cangkong nomor 3 ada Alam. Servisnya Alam pelan ada Libro sempurna lambat menarik Suro. Ini dia Suro memberikan angka demi angka Margatama Wero 4-5. Febri dari pos satunya Febri lakukan servis cukup pelan ada Torek Mustafa Sigit. Masih memberitahan kembali Torik menghalau dari belakang. Alam sayang dribble sayang nampak keluar kali ini spek 3 meter yang Alam sehingga memberikan angka Margatama Wero 5-5.
5 sama di set yang ketiga kita lihat masih Febri lakukan servis cukup pelan. Febri ada Torik Mustafa Sigit lakukan gratis punya Sigit Ibnu menghalau dari belakang Prio dinyatakan masuk bola 3 meternya Prio 3-6 melawan 5 ya satu angka berbeda unggul anak-anak dari Margarama Vero di set yang ketiga masih ada Febri servisnya Febri pelan passingnya Torik kembali kali ini terhibur masih mampu dipertahankan Trio ada Sunuro bola play on ada Sigit dalam pelan kembali Ibnu menghalau lambang Sunuro ini percaya Sunuro menambahkan angka di angka Margarama Vero 7 melawan 5 masih Febri servisnya lakukan Febri kali ini Sigit masih memberitahan ada Trio menghalau di belakang kembali Suro oke dinyatakan keluar blok dari Tribil memberikan angka marga apa 8 melawan 5 sehingga tempo diminta untuk bola voli oke pertandingan dilanjutkan 8 melawan 5 3 angka memimpin masih ada Febri kembali kali ini satu bertemu Sigit gagal dibanding banget anak-anak dari Marga Tama Vero memberikan angka RC Gilar Wonosari 6 melawan 8 Tribil dari Tribil Casatri dari posisi 5 nya kita lihat gedung bola sejenak Tribil upaya passing kurang sempurna Pria Sekati berbagi angka RC Gilar Wonosari 7 melawan 8 masih 7-8 satu angka terpaut anak-anak dari RC Killer kita lihat Tribil lakukan servis cukup pelan ada Prio oke Diko memberikan angka untuk di bola voli Margatama Vero 9 melawan 7 9-7 ada Suro ini ada Suro dari pos satunya kita lihat angka di bola Suro upaya passing yang baik kebalikan ini Sigit mampu ditahan ada Prio Sekati menghalau libero ambil alih sangat tajam kali ini bolanya Prio Sekati sehingga mampu memberikan angka untuk seberang voli Margatama Vero 10 melawan 7 ia masih tiga angka memimpin gedung belas sejenak Suro servinya Suro belas sasenya Sigit sempurna kembali Sigit lagi-lagi satu gerak yang dilakukan Sigit memberikan angka RC Killer Wonosari 8 melawan 10 masih dua angka terbaik kita lihat Sigit lakukan servis upaya passingnya Prio tumpuk harus kali ini Ibnu tak berdekatan Torik Libro kali ini bagus ada Suro menghalau dari belakang Prio masih tak berdekatan sang Libro Sigit ada Suro menghalau sempurna kembali Ibnu gerak Ibnu dilakukan kali ini ada Lucky yang Libro menghalau Prio dinyatakan masuk banyak Prio sebelas melawan 3 nomor kedua adalah Bang kembali kali ini Bagas lakukan spek menyerang tajam Bagas sehingga memberikan angka di angka RC Killer Wonosari 9 melawan 11 Lucky Krisnanda gagal kali ini passing atas Libro ada Don sehingga 10 melawan 11 satu angka terpaut kita lihat mempersempit kedudukan anak-anak dari RC Killer upaya passingnya Suro sempurna labak kali ini ada Prio masih bola play on kembali kali ini bagus mampu mendapatkan sang libero dari belakang Suro masa Suro memberikan angka Margatama Vero 12 melawan 10 nomor punggung 6 ada Diko kita lihat Diko gedung bola senak Diko lakukan passingnya kali ini bagus oke gagal pagar bola di bawah anak dari Margatama sehingga memberikan angka untuk gedung voli RC Killer 11 melawan 12 kembali kali ini ada Galang upaya passing Libro sempurna lambang mentari Prio luar biasa Prio memberikan angka dengan angka Margatama Vero 13-11 ya 13-11 biasa Wainu kembali kali ini ada Ibnu lakukan sesuatu kebelakang Tribil
sangat sempurna lakukan satu penempatan yang terhibil. 3 poin untuk ibarat voli RC Gilor Bonosari. 12-13 masih satu angka terbang tipis. Ada Ibnus menghalau kembali Febri. Sangat tajam spek kali ini Febri memberikan angka 14 melawan 12. Trio servisnya Prio lakukan pasenya bagas seberang Luki. Ada Febel mau dibentangkan Prio dalam pelan. Lagi-lagi Suro 15-12. Ya tiga angka pemimpin. Kita lihat Prio. Keras tetapnya Prio dari belakang. Kali ini ada alam memerintahkan sang libero Tarisis. Luar biasa kali ini ada Otorik Sige. Gagal menembus pagar blok yang dibangun Febri sehingga memberikan angka 16 melawan 12. Ya semua diminta untuk sebelah voli. Kembali kali ini kita lihat ada alam yang net dilakukan Sumro sehingga memberikan angka untuk sebelah voli RC Killer Wonosari 13-16. Tiga angka terbang. Ya ada alam. Servisnya alam cukup pelan. Banyak pasnya libero sempurna dari belakang Rio. Ia mampu diberikan tarik libero dari belakang Bagas Saputra. Ia bertahan di luar arena pertandingan sehingga menyebabkan angka Pergatama Wero 17-13. Ada Febri. Dari posisi limanya Febri lakukan servis cukup pelan. Pasnya Bagas sempurna untuk kali ini. Bola antara sangat sempurna diselesaikan Sigri sehingga memberikan angka RC Killer 14-17 di set yang ketiga. Tribil servisnya Tribil lakukan turun tajam kembali kali ini Suro. Lagi-lagi Suro luar biasa pemain yang satu ini, pemain yang didatangkan dari kota Jawa Barat. Suro 18-14. Ya masih ada Suro. Pasnya bagus sempurna sikit. Tajam menghujam kali ini sikit memberikan angka demi angka RC Killer 15-18. Mengejar tipis-tipis di set yang ketiga. Kita lihat Sigit lakukan servisnya cukup tajam kembali kali ini. Prio sangat sempurna bola 3 meternya. Prio seganti 19-15. Masih ada Diko. Ada Torik Mustafa yang dituduh dari belakang. Sigit lakukan pressing bolanya. Sigit gagal resimnya lambang sehingga memberikan angka kelima voli RC Killer Wonosari 16-19. Luki Rishnanda sang kreator serangan. Luki pasingnya Ibnu kembali Prio. Lock keluar anak-anak dari RC Killer sehingga memberikan angka Marga Tamamero 20-16. Diko servisnya dikumpulan pasenya sikit sempurna. Luki tarik Bagas gagal pagar blok yang dibangun anak-anak dari Marga Tamamero sehingga berbagi angka RC Killer Wonosari 17-20. Kembali ada Galang upaya pasenya libur sempurna kali ini dari belakang Ibnu masih mau beritahan namun kali ini dinyatakan melakukan pelanggaran Ibnu sehingga memberikan angka untuk dibola voli RC Killer 18-20. Dua angka mempersempit kedudukan. Kita lihat Galang pasingnya libero sempurna kali ini Ibnu. Oke, masuk dinyatakan bolanya Ibnu sehingga pindah poin Marga Tama 21-18. Masih memimpin. Kita lihat anak-anak dari Marga Tama di set yang ketiga. Ibnu servisnya Ibnu pelan pasenya Torik Mustafa. Luki ambil alih dari belakang kali ini ada Sigit. Febri dorong pelan. Net kali ini. Oke, bola tak sampai dinyatakan sehingga mendapatkan angka Marga Tama 22-18. Balik kali ini ada Ibnu. Dari posisi satunya Ibnu upaya passing sedikit kurang sempurna dari belakang ada Torik Mustafa. Enak bro Surah
masih mau menertakan kami di bawah playoff. Prio menghalau. Prio, Prio kembali. Ada Febri, Wenas Prio. Oke, sangat sempurna. Oke, kali ini miskomunikasi anak-anak dari Marga Tama. Luar biasa. Pertandingan pada malam hari ini 19-22 skor sementara ada Tegas. Upaya passingnya libur sempurna Suro. Langkah kreatif punya tertahan Suro. Kali ini ada Ibnu menghalau lambang tertarik. Ibnu double kembali karena libur menghalau kembali lambang. Su ada alam menghalau Luki. Wio luar biasa rally pada terjadi kali ini. Ibnu kembali ada Bagas menghalau Luki. Wenas Bro gagal tembus pagar punya dibangun anak-anak dari Marga Tama Wero. 23-19 Pio untuk tajam kali ini memberikan angka untuk bawah voli Marga Tama. Pio set point di set yang ketiga 24-19 masih ada Pio sekali. Tak mau poinet servisnya Pio. Jika pijak poin RG Killer Wanasari 28-24. Nomor 23 ada Alam. Siapa yang akan dituju servisnya pelan. Alam pasingnya libur sempurna kembali. Set yang keempat servis berada Loki El Prio. Ibnu mau berbentakan kembali kali ini Bagas berduel ada Ibnu Prio. Membuka angka perdana Marga Tama Wero 1-0. Kembali kali ini ada lambang upaya resipnya sikit dari belakang Bagas. Sangat tajam spiknya Bagas. 1-1 di set yang keempat. Yang nomor 1 kita lihat ada Galang. Dari posisi gimana Galang lakukan servis cukup pelan upaya passingnya sangat baik kali ini. Tiko memberikan angka lewat satu bola kepada Tiko. 2-1 Marga Tama di set yang keempat. Kita lihat masih ada Tiko. Kedup bola senyap dari posisi dimana kita lihat pelan bolanya Tiko. Ada Bagas yang dituju. Kali ini kerana mudah kuat Bagas. Oke luar biasa di peter rapat anak dari Marga Tama. Torik kasih bro. Oke gerak ibu kali ini Bagas. Kedua kayak ada Febri. Ibnu dorong pelan ke belakang bola Fribo. Torik kembali Prio. Di luar arena pertandingan bolanya Prio seganti terbagi angka RG Killer 2-1. Bagas servisnya Bagas. Ada Suro yang dituju kembali kali ini. Lagi-lagi oke. Dinyatakan tas top sehingga memberikan angka Marga Tama Wero 3-2. Iya 3-2. Dari pos satunya kita lihat Ibnu. Keras dan tidak Ibnu. Ada Tariq Mustafa. Tribil kali ini memberikan angka untuk dibawa voli RG Killer Monosari sehingga 3-1. Nomor 3 ada Alam. Siapa yang akan dituju servisnya? Alam pelan passingnya sangat baik kembali. Suro si iblis terkam ini ada Suro 4-3. Nomor 23 kali ini ada Prio. Keras namun di luar arena pertandingan concernya si Prio sehingga pindah poin untuk diberang voli RG Killer Wanasari 4-1. Ya Tribil kedua sehingga Tribil lakukan servis cukup pelan tajam kembali kali ini Suro dong Suro memberikan angka untuk diberang voli RG Killer 5-4. Masih ada Tribil untuk kedua kalinya. Kita lihat konsentrasi sejenak ambil nafas Tribil. Percaya pastinya Febri sempurna kembali. Febri menghilang tajam kali ini speknya Febri menjadikan angka kembar 5-1.
Ya, masih bersama Febri, bintang iklan sampo Sansil Febri. Servinya Febri pelan, pasenya Bagas sempurna. Kali ini penempatan di luar arena pertandingan Galang sehingga memberikan angka untuk di bawah Volimar Ketama Wero 6 perawat Iba. Ya masih Febri kedua kalinya kita lihat gedung belas bintang Febri. Cukup tajam servinya Febri, Lucky menarik kembali ada Sigit. Lagu atas ini pelan sedikit lambang batari lagi suro 75. Oke. Kembali kali ini ada Bagas sedikit masih mampu dimentakan dari belakang ada Prio gagal upaya passingnya Torik Mustafa sehingga memberikan angka untuk belakang Volimar Gautama Wero 8 melawan 5 3 angka memimpin di set yang keempat. Kita lihat ada Febri untuk ketiga kalinya Febri lakukan ada Torik dari belakang Bagas mampu dimentakan kembali suruh berduel. Ya lanjut ada Galang kita lihat 1 2 Bio gelodong kali ini Suro memberikan angka untuk RG Killer 6 melawan 8. Nomor 11 Sigit serpeda Sigit passing oleh Bro sempurna dari belakang itu masih mampu dibentakan kembali Bagas. Oh, sangat luar biasa kali ini Bagas memberikan angka di bilang angka di bilang voli RG Killer Balmasari 7-8 mempersempit 1 angka kedudukan. Kita lihat masih ada Sigit passingnya saat ada pria Tontowio tajam menghujam Suro 9-7 Suro servisnya Suro passingnya Torek Tumpuk Arep kali di Bagas pelan tapi pasti lakukan bola gerak tipu Bagas memberikan angka RG Killer Monosori 8-9 Lee Dedang Luki Rusnandoa siapa yang akan ditunjuk sampingnya Luki pelan pasenya Prio sempurna adalah Bang Batari dari belakang ada Suro tapi boleh berikan anak dari RG Killer Wena Bro Bagas Saputra memberikan angka demi angka untuk dibilang voli RG Killer Monosori 9-QQ Luki servisnya Luki pelan kembali di belakang ada Prio mampu dimentangkan Luki Rizlandra Bagas lagi-lagi Bagas menambah angka RG Killer Wonosari 10-9 skor sementara unggul anak dari RG Killer. Kita lihat itu sayang dulu sayang keluar jika memberikan angka RG Killer Wonosari 11-9. Ya memimpin 2 angka kita lihat masih ada Luki Rizna 2 lakukan servisnya Luki tajam rasanya seruah terang sempurna kembali Bagas mampu dimentangkan Sauli Bro Lambang Opasari dari belakang ada Prio penempatan di luar arena pertandingan Prio seganti 12-9 masih ada Luki servisnya Luki pelan pasenya Prio. Oke, tas up dinyatakan sehingga memberikan angka untuk di bawah Volimar Gautama Wero 10-12 nomor punggung 2 ada Diko Palabang maksudnya ada Sigit yang dituju dari belakang Bagas. Oke, kali ini ada Ibnu menghalau satu kerat diberlakukan Torek Mustafa menghalau kembali Bagas lagi-lagi Bagas menyumbang angka demi angka untuk di bawah voli RG Killer Wonosari 13-10 nomor punggung 1 kita lihat Galang gedung bola sederhana siapa yang akan dituju servinya Galang pelan pasenya libero sempurna tumpuk Wiyo gelok keluar kali ini dibangun anak dari RG Killer sehingga berbagi angka marga nama Wero 11-13 di set yang keempat. Nomor punggung 6 ada Diko mencoba kuasai bola sejenak Diko lakukan servis cukup tajam ada Sigit sempurna Wiyo luar biasa kali ini treble Cah Satri memberikan angka demi angka untuk di bawah voli RG Killer Wonosari 14-11 masih ada Bagas lambung pelan-pelannya Bagas Suro yang dituju kali ini Ibnu. Oke
Nafka, habis komunikasi terjadi, anak-anak dari Aur Sigilar memberikan angka Marga sama Wero 12-14 di saat yang apa? Masih ada Ibnu. Dari pos satunya kita lihat kuasai bola sedang, namun gagal melampaui net. Kali ini servisnya Ibnu memberikan angka R Sigilar 15-12. 3-4 memimpin. Kita lihat ada Alam melakukan servis ke belakang, libero sempurna. Kali ini Suro net terjadi nomor 2. 16-12. Kembali ada Alam, upaya passing libero sangat sempurna. Kali ini Suro gagal menembus pagar gol yang dibangun anak dari RC Killer Wono Sari. 17-18. Saparno Tekoyo kembali kali ini. Pria oke. 18-12 dipercayai Saparno. Oke lanjut. Suro memberikan angka marga nama Mero 13-18. Kita lihat nomor 3 ada Prio Seganti. Servisnya Prio pelan, upaya reset cukup baik. Kali ini sikit masih Pak beri mentekan. Ada libero menghalau. Ibnu sayang, terlebih sayang meninggalkan arena pertandingan. Sepertinya Ibnu sikap pindah poin RC Killer 19-13. Tribil dari posisi limanya Gus Tribil lakukan servis cukup tajam. Ada Prio yang dituju, apa pasare Suro mampu dibentakan. Kali ini ada Sike, ya Tribil kembali tarik dari belakang. Bagas, ya luar biasa kali ini Bagas Saparno. 28-13. Master Tribil untuk kesehatan yang kita lihat. Tribil kedua bola sudah siapa yang akan dituju. Servisnya Tribil dibiarkan masuk itu positif. Saparno teko 21-13. Ya kembali kali ini ada Tribil, pastinya Febri kembali kali ini. Febri gagal melampaui blok yang dibangun anak dari RG Killer 22-13. Saja memimpin anak-anak dari RG Killer di set yang keempat. Kita lihat ada Gus Tribil, servisnya Gus Tribil pelan, passingnya Priyo lepas. Kali ini ada libero dalam pelan ke belakang. Alam menghalau. Wena bro, ilah dia Siki memberikan angka demi angka untuk di bola voli RG Killer 23-13. Servisnya Tribil kembali ada Priyo menghalau. Suro oke, net terjadi anak-anak dari RG Killer sehingga pindah poin. Marga Tamavero 14-23. Febri masih bersama Febri. Servisnya pelan, Febri pasenya Bagas kembali sikit. Sayang terbesar yang gagal di pangkat anak dari Marga Tama sehingga set poin RG Killer Wonosari di set yang keempat 24-14. Ya ada sikit upaya passingnya libero sempurna. Kembali kalian Diko mampu memberikan angka untuk bola voli Marga Tamavero 15-24. Su servisnya Suro pelan, kembali kali ini kalah menutup set yang keempat dimenangkan anak-anak dari RG.